Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Yogi Suryoni, teman-teman. Ini dia Toman babynya. Gue pindahin ke akuarium yang lebih besar biar dia lebih leluasa dan lebih bertumbuh kembali. Ya, seperti biasa dia sedang pada lapar nih, bisa dilihat. Kalau dia lapar, dia bakal ngedeketin tangan. Galak juga ini kecil-kecil. Ya, di sini gue ngasih makannya pakai cacing, guys. Cacingnya ini gue ternak, guys. Yang bibitnya gue beli di tukang burung dara. Caranya mudah banget, guys. Kalian cukup taruh di tanah, lalu kalian kasih makan seperti daun-daunan atau bisa juga ampas tahu, itu paling bagus. Diamkan saja, nanti berkembang biak sendiri. Lumayan untuk sehari-hari. Ya, langsung aja kita kasih makan nih si ikan tomannya, guys. Pakai cacing. Cacingnya panjang banget, guys. Putus. Kita masukkan aja, guys, ya. Kita masukin ke sini. Kita lihat ke sini. Masukin lagi nih, guys. Kita masukinnya lebih banyak kali ya biar kelihatan. Kita masukinnya segini banyak nih biar kelihatan agak banyak kan. Cacingnya banyak banget, guys. Mantap kan hasil produksinya. Kita masukin aja nih ya di sini ya. Kita lihat di sini. Gimana dia bakal dimakan? Ganas banget ya. Makan lapar. Lapar ya, Nafisa. Suka nggak ikan? Suka. Suka. Ya, yuk kita lihat tuh, guys. Tuh makannya rakus, nyampe terbutan. Itu cacing. Kayaknya kebanyakan deh. Soalnya Ono aja masih terbutan tuh, dia berdua. Lucu banget. Kita lihat tuh dia terbutan berdua. Rebutan teman-teman, bertiga, sampai ada yang bertiga teman-teman. Semoga aja nih ikan bisa cepat gede. Buat kalian yang suka video ini, silahkan klik subscribe dan juga klik like. Buat yang gak suka, silahkan klik dislike. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar bisa dapat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dan...